Selamat sore Bapak. Oh, selamat sore. Kami dari Liputan Antik Kebumen. Oh ya, silakan. Apa yang bisa saya bantu, saudara? Ini kami mau melihat-lihat koleksi jenengan. Oh, Apa silakan. saja, terus apa harganya berapa? Ini Bisa di. Fosil Ini apa ini, Pak? Manusia purba ini zaman batu ini. Oh. Ini nenek saya dulu yang menemukan ini. Masih kecil-kecil disuntik pakai formalin diawetkan. Buat kenangan-kenangan gitu. Segitunya ya, Pak? Oh iya, Waduh. kita Berarti mas harus melestarikan budaya kita. mengandung mistis ini, Pak. Ya, ini reinkarnasinya dulu, ini dari Dodi Hardoyo. Sekarang udah menjelma lagi, hidup kembali. Iya, Nah, iya, ini iya. kan ada nih kisahnya ini. Iya. Wah, wow, berapa orang ini yang di Ini momen ya? banyak, ini Arikom Seko. Ini Dodi Hardoyo. Ini ada lagi Antonio Tako. Ada lagi ini siapa agak kendur ini Jengger ini dan banyak yang lainnya. Oh iya. Iya, ya, banyak kalau, sekali. Kalau Totok ada nggak Pak Totok? Totok itu ini, nih dulu itu bukan sekedar jual gorengan. Dulu reinkarnasinya dia itu bakul roti, sekarang malah jadi bakul kue kampung. Iya. Namanya Budin. Budin. Iya, iya namanya Budin ini Totok ini. Dulu dia gemuk, tapi sekarang dia jualan apa namanya budin itu jadi mendoan apa ya? Mendoan, ya, bangsa mendoan. Jadi dulu harganya nggak 1.000. Oh. Dulu dia kalau ada orang mau beli ini harus ditukar sama si celeng. Oh, ya mana celengnya? Masih celeng. Ada diawetkan itu di situ masih banyak. Iya. Ini kuda juga sama Pak. Kuda dulu kecil di itu formalin. Ini enggak, ini pura-pura aja. Pura-pura. Yang lain Pak, yang lain. Kira-kira barang yang istimewa, Pak? Nih, kalau si Doli ini ketemu kepalanya aja. Doli ketemu kepalanya aja ini. Badannya nggak tahu, kurus dia sih. Cuman ketemu kepalanya. Nah, ini pas pacaran dia udah punya anak sebenarnya. Hilang juga. Hilang, ini kecil anaknya. Nih, si Amanta mana, Pak? Oh, katanya tadi. Nah, si Amanta itu lagi nungging di situ. Tuh, nih, lagi nungging dia. Yang mana? Ini. Oh, nah, itu. Ini. Itu Nessa Amanta. Oh, iya. Seksi sekali ya, Pak? Makanya dia sampai... Ini ada apa ya? Ini loncengnya juga. Mana? Oh, iya. Sekolah Bina Karya. Oh, dulu, zaman dahulu kala. 19 berapa, Pak, ini? 1925, Pak. Berapa lah, lupa saya. Nggak dicatetin sih. Keris ada nggak, Pak? Pedang? Wah. Oh, pedang itu ada di bawah. Oh, lo. Banyak sekali. Ya. Koleksi saya itu sangat banyak orang-orang yang berstor sama kita. Oh iya. Ini kayaknya punya Kamandanu, Pak. Ini bukan, ini yang punya Arya Dewi Pangga ini. Oh, iya. Ini yang Kamandanu yang ini. Ini pedang naga puspanya yang ini. Oh, iya. Ini pedang naga puspa. Tuh, kan beda. Iya. Auranya kan beda. Iya. Ini kalau malam-malam nggak ada sinar ini memancar. Oh, lo. Jangan salah. Iya. Iya. Jamnya mana jam? Jam Mak Lampir. Tadi, ya? Jam Mak Lampir. Jamnya Malampir itu lagi servis. Oh. Karena Malampir dulu itu kalau ngamuk-ngamuk suka ditimbukin terus. Nah, ini yang Malampir. Oh, ini. Nih, mesinnya lagi di bawah sama Kirem Pah Majid. Oh, iya. Itu. Kaca penggalannya itu ya, Pak tadi ya? Nah, itu kaca penggalannya itu yang itu. Ada lagi, Pak, yang lain, Pak? Ini ada ini. Itu telur apa, Pak? Dinosaurus apa, Pak? Bukan, ini. Ini telur puyuh. Oh, telur puyuh gede banget ya, Pak. Ini jarit yang dulu dipakai buat gendong si Grandong. Semua ada di sini. Kita koleksi. Oh, lu. Nah, nih. Oh, Pak Angker, Pak. Udah disterilkan ya? Kalau saya sama saya udah Cina. Oh, udah disterilkan. Iya, disterilkan. Iya. Ini jaritnya yang kayak dedes. Waduh. Ini kayak dedes. Dedes ya. Yeah. Yang pas lagi lahiran bukan? Bukan, ini yang anaknya sama Ken Arok itu. Oh iya. Ini yang pas sama anaknya Tunggul Ametung yang sini. Oh, yang ini. Ini yang Ken Dedes yang sama Ken Umang itu yang istrinya Ken Arok itu. Yeah. Tahu enggak kamu Ken Arok? Itu bedil apa, Pak? Itu bedil katanya saya dapat di Congkok sana mana? Magaraji. Bukan, yang daerah sana lagi, yang pelosok lagi. Nih. Dia nemu pistol katanya tinggalan Belanda. Iya. Punya Adolf Hitler. Waduh. Iya. Bahaya ini. Ada lagi Pak. Ini Pak. Ini apa? Ini sama aja ini. Ini pengusaha tembakau dulu ini. Oh. Disuntik sama nenek saya ini jadi diformalin jadi seperti oh, ini. Oh, itu. Iya. Sepertinya saya kenal itu orang itu sekarang ya, Pak. Oh, ini kayak anggota Kosti itu, Pak. Siapa ya?
kalau nggak salah ini hidung-hidungnya sih mirip siapa ya ini? Aduh, lupa-lupa ingat ini, oh, Pak. Lupa-lupa ingat. Ini Kripo, ini kayak Yuyun ini. Oh, Yuyun ya benar. Iya, itu kan orang Cina, namanya makanan ya pakai Yuyun gitu. Iya, iya. Nah, kalau ini yang hidungnya tidak panjang ini Pak Alek ini. Aduh, iya. Nah. Benar itu kayak Pak Alek sekarang. Nah, ini kayak Mas Monok ini. Oh, iya. Monok, pendek. Oh, iya. Aduh. Pendek dia. Pendek. Itu Mas Monok. Oh iya iya itu iya. Tuh rencananya itu dulu dari kerajaan Tunggal Antung. Oh tuh. Perutnya sama ya? Tumapel dia, Tumapel. Keturunannya itu. Hmm. Tuh kakeknya ini Silikon Kumis ini. Waduh. Oh iya ini ya. Dari dulu sampai sekarang. Iya sukanya ayam. Sukanya ya. Ayam. Uh-huh. Oh iya iya iya. Banyaklah koleksi saya ini. Iya iya. Oh. Ada lampu juga. Ini dari Madura. Oh, ini Madura. Madura ini. Madura zaman perang penjajahan. Iya, kamu jangan lemer-lemer nanti jatuh tuh koleksi saya. Maaf. Oh, iya, iya, maaf, 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 maaf. Maaf. Aja, oh iya, Pak, maaf, maaf. Untuk beli itu. Iya, Pak, maaf. Ini yang dari Mataram. Waduh, banyak ya, Pak. Mataram. Ini yang dari Majapahit. Oh iya. Itu iya. Banyak lagi lah. Susah ngitungin harta saya nih. Oh, iya, kira-kira kalau di total berapa miliar, Pak? Wah. Buat beli ini apa Indonesia cukup ini. Waduh, oh iya 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 iya. Ini juga ini kan ini. Dulu mau gigitkan Dedes. Oh gitu. Nah, terus kewenangan dia sama si siapa itu namanya? Sama anak buahnya, terus disuntik dia jadi gitu. Waduh, namanya siapa ini kalau enggak salah ini? Nying-nying apa ya? Ini kalau TV zaman dulu itu seperti ini kecil, enggak gede-gede kayak sekarang. Ini pakai strom apa enggak, Pak? Ini pakai strom. Dulu juga ada strom. Kalau ini apa namanya? Kalau kamu pengen tahu, corongnya juga ada nih buat ngumpulin prajurit-prajurit ini di bawah. Oh, itu. Iya, iya. Ada corongnya ada. Tororet gitu, Pak. Ya, dulu bukan telolet. Apa? Cuman tororet aja. Oh, iya, iya, iya. Nih, ada mesin jahit juga. Ini yang buat jahit kaosnya. Bukan, dulu enggak ada kaos. Ini jahitnya kan Dedes dijahit pakai ini. Iya, 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 iya. Kalau kamu pengen tahu kamu. Iya, iya, saya. Iya, tuh. Iya. Tua itu zaman dulu itu seperti ini tua. Oh, ini tua. Zaman nih. Tahun 9 zaman bahala lah pokoknya. Bahala, ya. Aduh, ini. Coca-Cola ya. Coca-Cola ya, Pak. Oh, bacanya. Itu baca sendirilah zaman dulu. Iya. Ini dapat dari India ini, Pak. Apanya? Ini tulisan ini. Ini dulu ada orang India kesini kesasar. Oh, udahlah, iya. Diulangin aja. Oh iya, iya. Nih kata Tenggala ini kalau lihat ini ya kasih tahu kalau pengen anu lihat grandong penampakan itu seperti ini nih. Loh, itu ya Pak. Ya, ya. Nah. Cek. Aduh, parah ini Pak. Saya dibilang grandong. Aduh. Kayaknya cukup ya Pak ya. Ya. Besok silakan kalau mau ada yang main di sini silakan kita terbuka untuk belajar sama-sama belajar ya. Iya. Pokoknya intinya jaga persaudaraan dan tetap kompak. Siap Pak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.